Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari bagaimana membuat stok opnam. Misalkan, pada akhir bulan, kita akan mengecek jumlah fisik dari stok barang yang kita miliki dengan data yang ada pada database Anda. Terlebih dahulu, sebaiknya Anda membuat suatu daftar atau list mengenai barang-barang stok barang Anda. Kemudian cocokkan dengan yang ada pada sistem database Anda. Untuk melakukan stok opnam, klik pada persediaan. Kemudian klik stok opnam. Tentukan tanggal fisik barang atau stok barang yang ada pada database. Dengan Anda lakukan stok opnam, misalnya tanggal 10. Kemudian klik tampil data. Nah, sebaiknya Anda cocokkan list yang telah Anda buat tadi dengan yang ada di database. Jika terjadi selisih jumlah barang, maka Anda dapat mengeditnya. Misalkan pada susu atau pada Coca-Cola, sisa stok barang seharusnya tinggal 5. Tapi kenapa tinggal 4 di sini? Saya dapat mengeditnya menjadi 5. Atau misalkan Fanta tinggal 3, namun seharusnya tinggal 5. Dapat mengeditnya. Kemudian Anda dapat menyimpannya. Namun sebelum Anda menyimpannya, kita akan melihat terlebih dahulu dengan mengklik cetak. Nah, ini adalah stok opnam Anda. Daftar item. Dan ini adalah keterangan stok opnam. Tutup. Klik simpan jika diperlukan. Oke. Tutup.